Pemirsa, MNC Live menyerahkan klaim asuransi meninggal dunia dan klaim santunan tunai rawat inap kepada santri pondok pesantren Raudlatus Syabab di Desa Sumberwaringin, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Klaim asuransi sebesar Rp50 juta diserahkan langsung oleh Business Director KPM Jember MNC Life Assurance Faida kepada orang tua nasabah sebagai ahli waris. Muhammad Mahdi, pemegang polis asuransi santri MNC Life di Jember, menerima klaim asuransi sebesar Rp50 juta. Mahdi merupakan santri pondok pesantren Raudlatus Syabab di Desa Sumberwaringin, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Klaim asuransi ini diserahkan langsung Business Director KPM Jember MNC Life Assurance, Faida, kepada ahli waris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MNC Life yang berkenan memberikan bantuan kepada kami asuransi jiwa kepada anak kami Muhammad Mahdi. Dari kerjasama ini dan mudah-mudahan ke depan MNC Life dengan sehat Yayasan Raudlatus Syabab bisa semakin maju dan bisa memberikan kontribusi manfaat yang sebesar-besarnya untuk santri dan masyarakat. Terima kasih. Pada kesempatan yang sama, MNC Life juga memberikan klaim santunan tunai harian rawat inap kepada santri ponpes Raudlatus Syabab Masyazanubah Sukainah sebesar Rp800.000. Kami mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, kesehatan kami terjamin, dan juga ini merupakan asuransi kesehatan yang termurah, terjangkau bagi kami selaku santri. Lora Emahdi yang meninggal karena kecelakaan dan karena kepesertaannya dalam asuransi MNC Life Asuransi Santri Jember mendapat santunan meninggal Rp50 juta dan hari ini kita menyerahkan santunan yang diterima oleh kedua orang tuanya. MNC Life yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk membuktikan komitmennya untuk hadir dan menyerahkan serta membayar klaim santunan duka kepada ahli waris. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews melaporkan.